Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama saya Mr. Lectius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi ya guys, versi PC. Nah, jadi untuk videonya tuh gue sudah pernah buatin, tapi versi Android-nya ya guys ya. Jadi kali ini adalah versi PC-nya, kalian tahu apa? Yaitu Among Us mod Demon Slayer ya, atau Kimetsu no Yaiba ya. Jadi ini salah satu anime yang sempat sangat populer ya. Jadi gue terus terang belum nonton animenya, dan movie-nya katanya di bulan ini ya, Januari 2021 ini katanya keluar movie-nya guys di bioskop ya. Tapi mungkin kalian kalau mau nonton bisa nonton, tapi tetap hati-hati ya, karena corona masih menyerang. Jadi tetap jaga diri kalian, oke? Ya, jadi ini ya, nanti kalian download aja linknya, nanti saya taruh di deskripsi. Tapi mungkin kalau kalian bingung cara downloadnya atau installnya gimana, nanti tonton aja videoku secara lengkap ya. Nanti aku akan menunjukkan gimana caranya biar gak ribet. Gak, bang ini gimana bang? Bang ini gimana bang? Ya, mending kamu tonton videonya aja, jadi nanti kalian bisa paham. Oke ya, jadi ini file yang sudah gue download. Oh ya, Among Us mod versi Demon Slayer ini dibuat oleh Mr. Chilling ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau support Mr. Chilling, kalian bisa subscribe aja channelnya, nanti ada di websitenya juga ya. Jadi nanti bentuknya .rar gini ya guys ya. Ini, nah ini nanti diekstrak aja di sini ya guys ya. Diekstrak, kita buka, lalu kita buka lagi. Nah, jadi di sini tuh sudah filenya bentuk langsung Among Us guys ya. Jadi kalian nggak perlu pakai caraku yang pakai UAB, file.imag, di ekstrak dulu, di load dulu, bla bla bla, ribet ya. Tapi kalau yang versi ini sudah dimasukkan guys ya, sudah termasuk Among Us-nya. Jadi kalian tinggal download lalu tinggal mainkan. Mantap kan, enak kan ya. Sekalipun sekaligus gue review ulang ya, buat kalian yang belum nonton videonya, versi Android-nya di review dulu ya. Jadi kita langsung buka aja Among Us-nya guys ya. Oke, gue nggak tahu sih ini Among Us-nya versi berapa, semoga aja versi terbaru. Oh, sudah 17S, jadi sesuai dengan itu ya guys ya. Nah, jadi ini tampilan awalnya ya kan, sama dengan yang sebelumnya. Ini Among Us ada logonya Demon Slayer ya. Kita coba ganti nama dulu, namanya siapa ya, gue pakai nama Mr. Lectius saja lah ya. Oke, kita coba review sebentar. Oke, di start dulu ya. Oke, ini versi Demon Slayer-nya defaultnya, oh sudah pakai kostumnya ya guys ya. Oke, jadi lobby awal waktu mau terbang ini seperti ini ya guys, bentuknya hijau-hijau gini. Terus ini ada petnya, crow-nya juga keren, bisa gerak-gerak nih guys, kalian lihat aja ya kan, petnya, crow-nya gerak-gerak. Nah ini hijau. Nah Demon Slayer, oke kita customize guys. Yang cocok sama orangnya warnanya apa ya, coklat kayak coklatnya, tapi seperti ini. Oke, okay, review lagi secara singkat ya. Nanti kita main gameplaynya aja. Oke, okay, jadi untuk headnya ini ada macam-macam guys. Ada headnya sampai ini gue nggak tahu. Gue jujur belum, masih belum nonton ya, karena belum sempet waktunya guys. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu nama-namanya. Buat kalian yang tahu bisa support saya dengan kasih tahu namanya di komentar, karakternya siapa aja guys ya. Jadi ini ada topi ini, terus ada head ini lagi nih guys, terus ada rambutnya ini siapa, ini juga gue nggak tahu siapa, ada ini juga. Ini ada Zabi, ini kok kayak Naruto ya, enggak, terus ada ini juga, ini siapa, ada ini juga guys. Nah, ada ini topinya, ada ini lagi. Nah terus ada topi ini lagi nih guys. Yang baru apa lagi? Ya ada lagi ya. Jadi gue pakai nama karakter aslinya aja. Mana topi rambutnya? Rambutnya yang tadi awal mula mana guys?
Jadi padnya pun kita sudah di unlock ya guys di sini, dan ada mod pad mod yang dimodif ya, yang tadi gue sebutin pro ini. Ada skinnya, ini ada macam-macam. Jadi ini skinnya pun dimod semua guys. Mantap kan pokoknya ya. Oke ini, tuh kan banyak kostumnya guys, ini dimod semua. Jadi ini Mr. Chilling, terima kasih banyak, keren lah ya. Eh tadi bajunya yang asli bawaannya apa ya, ini ya kayaknya, kalau nggak salah, kalau salah ya udah ya. Oke, nah jadi seperti itu guys ya, karakter kita bentuknya seperti ini guys. Ini ada crownya, terus gue tunjukin lagi guys. Jadi di mapnya ini tuh ada mod di mapnya guys ya, di scale ini ya. Kita coba free play aja ya. Di polos coba kita lihat, gak ada di mod kan. Terus kita coba yang salah-salah ini, Mirah HQ, tetap gak ada guys ya. Oke jadi kita coba diam di the scale. Nah the scale ini ada modnya guys ya, buat kalian pecinta Demon Slayer, kalian cocok harus pakai mod versi ini ya guys ya, versi PC nya Nah ini jadi tablenya bentuknya jadi batu guys ya, kafetariannya berubah seperti ini. Kita nggak bisa nabrak ini karena ini ada batu. Terus ini invisible sih ya, tapi nggak bisa ditabrak. Ya tentunya ini ada meja, aku nggak bisa lewat sini. Ini juga ada meja, aku nggak bisa lewat sini. Mentok ya. Oke kita mulai dari kiri dulu guys. Kita lihat di kiri ya. Oke jadi ini apa, kafetaria NG. Nah ini jadi purple ya guys. Oke terus, nah ini keren ya, reaktornya jadi warna-warni. Sini securitynya, oh oke okay. Nah ini lambangnya Mr. Chilling guys ya, bentuknya astronot gitu. Buat kalian yang mau subscribe channelnya juga, nanti linknya ada itu juga, kalian bisa subscribe ya. Oke terus, nah ini bentuknya seperti di Jepang-Jepang gitu ya guys ya, kotak-kotak. Nah ini ada bentuk seperti ini juga ada electricalnya, bentuknya jadi seperti ini ya guys ya. Gue suka sama crownya sih, dia bisa keplek-keplek. Keren sih, mantap-mantap. Nah jadi ini box-box yang ditumpuk ini bentuknya jadi seperti ini ya guys ya. Jadi diganti sama pohon. Ini pohon apa gue nggak tahu juga sih ya. Oke kita lanjut. Duh, ini ada apa, semak-semak. Oke communication nggak ada beban apa-apa. Terus ini ada satu ya kan, terus ini seperti ini, meditation ini jadi seperti ini ya, emang kayak fisher ya di buku ya. Oke ini CO2 seperti ini, oksigen. Nah, ya. Nah, berarti kira kurang review map yang terakhir ya. Jadi tempat yang terakhir, nah di sini admin. Nah, ini Mr. Chilling. Ya, buat Mr. Chilling nih logonya ini, kalau kalian mau subscribe, subscribe aja. Ketik Mr. Chilling di YouTube ya. Nanti ini ada subscribe icon-nya yang ini ya, guys ya. Oke. Kita coba tasnya. Wah, jadi tasnya juga ada yang di mod ya guys ya. Ini namanya siapa gue enggak tahu, gue belum nonton, mohon maaf. Di sini ada karakter-karakternya juga ya. Oke ya, jadi seperti itu. Dah, kita coba main sama orang lain aja ya guys ya. Oke. Kita coba di scale dong ya, karena modnya di scale. Oh ya, buat kalian yang enggak sering enggak muncul mapnya, kalian bisa refresh ya, cari dulu di refresh itu ya. Nah ini kan enggak muncul, kalian pencet satu ini, kalau refresh kalian mau terserah. Wah ini susah tuh, kalau get smithing sebulan guys. Oke, enggak apa-apa lah ya, 60 detik. Oke
Wah, ini yang jadi bosor susah sih ini. Jangan gue. Oke, tasnya banyak enggak ya? Tasnya sedikit. Kasian coy, ini main ini impostornya kasian. Oke. Sekalian kita nge-review guys ya. Mungkin ada tas-tas yang lain yang di mod juga, kita kan enggak tahu. Oke, download-nya enggak ada perubahan ya. Ah, kenapa sudah? Oke, gue enggak tahu ya. Gue lagi tas. Aduh, yellow gula. Ngakak. Ya udah kita buat itu. Wah, ini cepet banget dong ini gameplay-nya. Oke, sian. Sian enggak percaya. Dia impostor satunya ya. Oke, kita ngecentang aja. Tunggu-tunggu belum selesai dulu. Jadi dia tadi ngekill ketahuan ini ya. Si kuning ngekill ketahuan. Kasian coy. Ya ampun. Set bener dah. Wow, ada sian di sini. Kabel. Oke, mantap. Ini apa upload ya? Ya, lama ya. Ini harusnya pasti menang sih. Kalau sampai kalah kebangetan sih. Beranikan diri atau enggak? Kill gue, jangan kill gue. Red aman kayaknya sian sih ini. Ya itulah, kita mau sian aja lah ya, safety spot ini. Karena tadi satu-satunya gila, kenapa gue yang disalahin coy. Kalah lu ya impostor. Bukan, kenapa dia toxic tapi. Waduh gawat. Apa ini red ya? Kenapa sih di situ tapi nggak mencet? Ya, feelingku brown sih. Feelingku brown guys. Ya kita fokus tas aja lah ya. Kita masih banyak orang tuh. Kalau map seperti ini tuh nguntungin kita guys. Karena apa? Kill cooldownnya lama. Sisa satu, kill cooldownnya lama. Wah, nasib. Apes. Kenapa tadi tinggi? Oke, tas gue sudah selesai semua.
bro. Kok rednya ada 2? Koretnya ada 2. Wah, ini toxic sih. Kalah lu. Aduh, stupid banget sih ini. Aduh, kan butuhnya ya ampun. Ini lho, rednya ada 2 guys. Kok bisa ya, ada merah warna 2 merah. Kayaknya mana sih. Ya ampun. Oke lah, jadi teman-teman kira-kira mod Among Us Demon Slayer versi PC-nya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue tunjukin cara downloadnya guys. Ya, nanti kalian ketik ini aja enter. Ini ya, Mr. Chilling Online mod Demon Slayer Among Us 5. Nanti kalian bisa klik aja linknya, nanti saya taruh di deskripsi ya. Ini seperti ini ya tampilannya ya guys ya. Kalian bisa subscribe ini ya untuk Mr. Chilling, ini kreatornya Mr. Chilling. Terima kasih Mr. Chilling. Ya ini nanti ikon YouTube-nya juga seperti ini, kalian bisa klik YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, dan lainnya ya buat download. Di sini sih kalian harus suruh subscribe dulu, tapi sebenarnya juga bisa ya. Kalian tunggu aja webnya selama beberapa menit, 2 menitan, nanti keluar linknya sendiri kok. Nanti keluar sendiri di pop up di sini, nanti kalian download aja. Ada versi yang PC maupun Android-nya guys ya. Jadi sesimpel itu caranya. Bentar, ini kok gue tunggu nggak keluar ya. Harusnya keluar guys. Kalian tunggu berapa menit gitu, nggak usah diklik-klik apapun, nanti muncul sendiri ya. Oke, oh ini karakternya guys, ada Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Musen, dan bla 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 ya. Oke, cukup sampai di sini. Kami selektif undur diri dulu. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan update video dari saya ya. Bye bye.